Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah. Di antaranya dengan mengoptimalkan momentum Ramadan 2024 atau 1445 Hijriah melalui program Gebiar Ramadan Keuangan Syariah. Memperhatikan hasil survei tahun 2022, diketahui bahwa indeks literasi keuangan di tingkat nasional masing-masing sebesar 49,68% dan 85,10%. Dalam survei tersebut diketahui bahwa indeks literasi keuangan syariah nasional sebesar 9,14% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%. Untuk memangkas GAP tersebut, Kepala OJK Kediri Bambang Suprianto menilai bahwa OJK perlu untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha jasa keuangan di sektor perbankan, IKNB, dan pasar modal untuk menyelenggarakan acara untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dari tingkat pelajar. Termasuk melalui media update sebagai sarana menyampaikan perkembangan ekosistem industri jasa keuangan secara umum dan keuangan syariah kepada masyarakat. Media update OJK Kediri melalui daring ini merupakan wujud sinergi OJK dengan media yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Mereka menyadari betapa pentingnya peran media dalam meningkatkan branding keuangan syariah sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam acara ini hadir puluhan wartawan dari seluruh wilayah kerja OJK Kediri. Pihaknya juga menghadirkan sejumlah narasumber yang bermanfaat untuk membuka wawasan para pelaku media untuk kemudian bisa meneruskannya ke masyarakat. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.